capek sekali selesai olahraga. Mending aku makan dulu. Itu bocil kenapa senyum-senyum sendiri dia ngeliatin HP-nya? Pasti ada sesuatu nih yang gak beres nih. Dia megang HP senyum-senyum. Biasanya orang senyum-senyum itu kalau nonton video lucu. Tapi ini gak ada suara bocil lagi nonton video. Tapi dia senyum-senyum sendiri. Sayangku udah makan. Kira-kira dia makan apa ya? Pacarku harus banyak makan nih biar gemoy badannya, gendut. Hah? Dia ngecheat pacarnya? Buset, sejak kapan bocil punya pacar? Udah gitu, nanya yang udah makan, udah belum lagi. Astaga, ini gak bisa dibiarin ini. Aku harus terus mengintai bocil ini. Bisa-bisanya dia cetang sama pacarnya dia, guys. Makin seneng dia cetangnya. Waduh, gawat-gawat ini, guys. Gak bisa dibiarin ini. Sayangku ternyata makan seblak tadi. Jangan keseringan makan pedas ya, sayang. Emang anak-anak kecil zaman sekarang kalau pacaran senyum-senyum sendiri, guys. Zamanku dulu gak ada senyum-senyum gitu. Kalau pacaran ya langsung samperin ke tempat yang gak usah chat-chatan segala lah. Masih seneng kali dia tuh bocil. Buset lagi berbunga-bunga hatinya bocil ini kayaknya, guys. Kuda poni, ikan gabus dimakan tikus. Agar silaturahmi tidak terputus, bolehkah minta papmu 100? Buset, bisa pantung segala tuh bocah kecil, guys. Astaga, lebih kalian anak zaman sekarang kalau pacaran, guys, ya pakai pantun-pantun segala lagi. Kita harus pantau bocil, jangan sampai bocil kelewatan dia pacarannya, guys. Aduh, aku sakit perut nih. Pasti gara-gara belum makan nih. Aku mau berak dulu . Aduh, sakit perut. Berak. Kamar mandi, tak ada sekarang. Kita cek HP-nya, kita baca bocil. Kayaknya dia mencet. Udah berak isi pantun sih. I love you so much katanya. Bodoh amat lah. Yang penting sekarang kita baca HP bocil. Kita lihat isi chatnya bocil apaan, guys. Sekarang kita baca semua chatnya bocil, guys. Maksudnya kita baca dulu ya chatnya. Kita cari dulu siapa. Pasti nih bocil nyimpen nama ceweknya pakai nama samaran, guys, atau nama kesayangannya dia mah. Nah, kita ketemu nih, guys, namanya Mira Kiu. Kiu Kiu. Kocak kali, guys, namanya, guys. Buset, coba kita lihat. Aku mau scroll chatnya dia pertama kali gimana, guys. Aku mau lihat cara dia kenalan itu dari mana dia bisa kenal sama Mira Kiu Kiu ini, guys. Coba ya kita lihat ya, kita scroll paling atas. Buset, banyak sekali chatnya ini. Coba kita lihat. Nah, ini dia, guys. Kita baca, hai, boleh kenalan gak? Siapa ya? Kocak. Ini teman sekolah kamu yang tadi kamu sapa di sekolah. Berarti ini teman sekolahnya bocil. Di mana itu? Oh iya, baru ingat aku. Itu kamu. Ternyata bocil ingat juga sama cewek, guys. Ada apa emangnya? Wih, ditanyain balik ini sama ceweknya. Welcome banget, cuman sekedar nanya aja. Kan besok kita tanya di sekolah. Katanya besok kan bisa tanya di sekolah. Oh iya benar juga kok, Nicil gak jago kau ngerayu cewek. Kamu main game MOBA gak? Ayolah, dasar bocah MOBA. Ini bocil apa-apa, nanya main game. Dia nanya main, mau mabar aja nih. Boleh katanya, guys. Ya ini ID-ku, buset langsung dikasih tahu ID-nya, guys. Yang PP gambar kucing itu. Iya, yang itu. Langsung di-add sama bocil. Ternyata bocil ini kenal dengan pacarnya lewat game online, guys, dia ngajak pacarannya, guys. Terus kita baca lagi. Yuk login yuk. Oke, lagi login ini invite. Oke, wah jago juga kamu mainnya. Suka. Bentar dulu, guys. Dia main cuma 8 menit, guys. Ini chatnya 02 jam 10. Bisa cengkali mainnya bocil, emang jago dia soalnya. Coachnya itu saya, guys. Saya ngajarin bocil jadi jago gitu, guys. Suka banget pas kamu lindungi aku dari musuh. Wow, emang suka dia, guys, sama bocil. Biasanya tuh tugas lane aku ngelindungi teman. Cil, di game aja aku ngelindungi, apalagi di dunia nyata. Buset, emang gombalannya bocil ini, guys. Asik, mau deh dilindungi di dunia nyata. Buset, beneran aku lindungi kalau kamu ngasih. Boleh, tapi sebenarnya aku beneran suka sama kamu sih. Main-mainan ada cewek yang langsung nyatain perasaannya, guys. Mau kita baca lagi. Kamu mau jadi pacarku? Hah? Langsung ditembak sama bocil, emang pas sekali nih bocil tanpa apa-apa langsung nembak, guys. Mau, boleh ini ya. Jadi malu sendiri aku. Dasar kau bocil. Boleh, asal jangan sampai orang lain tahu ya.
si bocil udah mau main backstreet aja ini guys, astaga. Iya deh, janji ya, bohong dosa nanti lu. Iya, aku panggil kamu Ai, boleh? Buset, udah bikin panggilan sayang ini bocil guys. Boleh? Ai, boleh aku panggil Ai? Oh iya, Kiu. Bocil ngasih panggilan Kiu-Kiu kalau cewek ya, Ai. Buset, Ai tuh singkatnya rap, oh ayang guys, jadinya Ai jadinya. Kita baca lagi, udah makan, udah. Eh tadi, Ai siapa yang ngajarin main game, kok bisa jago? Wah, saya lah yang ngajarin, siapa lagi? Soalnya aku sering mabar sama coachku, Ayah bocil. Betul kan, aku coachnya nih guys. Kok pakai ku ya Ai, naik. Disuruh pakai Ai, jangan ku. Oh iya ya Ai, lupa, sorry. Buset, cil. Ai, kamu lagi ngapain? Lagi nunggu chat dari Kiu, bisa deh, iya deh. Kocak. Emang dasar bocah SD 5 tahun ini kalau pacaran. Kocak kali ini guys. Kita lanjut lagi. Ai, kamu lagi ngapain? Lagi nunggu chat dari Kiu. Itu suara bocil guys. Apa dia udah selesai? Bera ya bocil, aku harus kabur nih. Aku mesti di atas nih guys. Kita bawa aku yang bocil ke atas. Oke. Kita baca chat yang bocil di atas lagi guys. Di kamar guys. Kita baca chat yang di kamar supaya gak ketahuan sama bocil guys. Leganya ikan hiu makan tomat. Hello hiu makan. Sekarang saatnya kembali. Loh, HP ku kok hilang coy? Loh, pasti lagi kebingungan di bawah mencari HP-nya yang kita curi guys. Nah, aku mau membaca chat gombal-gombalannya bocil lagi nih, mengingat pada masa lalu guys. Kita baca lagi nih. Kiu bisa deh ya. Tuh namanya tidak di chat. Nah nih. Kiu suka lagu DJ atau senja kayak K-pop gitu. Lagu DJ ya era masa anak SD suka lagu DJ, maksudnya suka DJ gitu. Bocah SD membocil sukanya kalau galau, pengennya sih yang pop, kalau DJ gak terlalu suka. Soalnya ada beberapa DJ yang keras-keras gitu. Tuhan bener ya, mana suka cewek kecil suka DJ cil. Muah. Emotnya bocil guys, buset dah. Bocil ngirim, aww langsung gitu dia guys. Kita baca lagi nih. Kiu gak tidur, wah langsung nanya gak tidur dia guys. Kita baca lagi, mana nih guys. Kok ada sih ya yang meragukan nih, bentar dulu guys, aku bingung nih baca. Aku scroll tadi malah gak ketemu chat yang tadi guys. Alah, skip aja lah yang tadi, langsung lanjut chat yang lain guys. Beneran gak apa-apa kok Kiu, lagi ngapain itu, kok lama jawabnya. Maaf, Kiu, tadi habis main sampai gak kelihatan kalau Kiu ngechat. Buset, emang bocil ini kalau lagi main, emang gak peduli apa. Aku aja ngechat ini ya, kalau dia lagi main gak dibalas walaupun se-urgent apapun. Buset. Tuh kan ditinggal lagi main sama Ai. Iya, ada apa Kiu? Jangan ditinggal loh Kiunya. Ngambek cewek mucil, mampus. Ini kita skip ya nih guys, terlalu lama. Buset, ada chat-chat yang dihapus sama bocil nih guys. Kepanjangan aku baca chat yang bocil sampai capek ini tadi. Ngomong-ngomong dong sini, kalau orang lagi jatuh cinta emang chatnya itu panjang sekali. Kenapa dia gak muncul punan ya? Apa dia malu? Bocil kan pertama kali pacaran nih. Oh iya, dia bisa jadi malu bocil guys. Kita baca lagi. Wih buset, itu apa kok dihilangin? Itu kan curiga dia kan, dihapus soalnya chatnya. Maaf nih ya Kiu, kita memang jodoh tapi Kiu kayak chat terus ke Ai, jadinya aku ganggu. Weh buset, sosokan kali di bocil FF, dibilang ganggu ceweknya. Maaf, bocil apa nih guys, maaf ya Kiu. Buset, ini bocil emang gak beres nih guys, buset. Aku jadi ingat masa muda aku dulu nih ketika pacaran. Tapi aku pacaran gak selebay si bocil. Ini terlalu lebay nih guys. Buset deh, siapa yang ngajarin ya? Apa Bos Demon yang ngajarin bocil pacaran kayak gini? Jelas lah nih bocil. Kok apa kok hilang? Woi bocil, bocil, bocil. Tenang. Kamu sejak kapan punya pacar, kenapa tidak ngasih tahu aku, Cil?
Ngapain ngasih tahu kamu? Nih, BTW cetanmu lebay-lebay sekali, Cil. Daripada kamu. Ya udah, ternyata lagi. Love you, Mama. Udah aku baca semua cetan mampu. Semangat kau, semua orang cetanmu, Cil. Terima kasih, Sultanku. Kapus Diamond banyak kali pengikutnya.